Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam video YouTube saya kali ini. Malam ni saya nak pergi beli wire untuk speaker. Yang kita dah pasang di Cik Grey tu tak cukup nak pasang di Cik Putih ni. So kita nak kena beli tambah lah wire tu. Nak tahu kat mana kedai wire yang jual malam-malam ni. Nanti saya tunjuk kat mana. Guys, kat sini lah kita nak beli wire speaker untuk Twitter tu. Kedai Echo, kedai RM2 je. Okey, barang apa dah ambil, jom kita pergi bayar. Hai semua, assalamualaikum. Seperti yang dijanjikan, saya akan pasang Twitter pada Cik Putih. Step dia sama. First, kita kena buka dia punya dot trim. Ni saya dah buka. Dan kita akan cari wire untuk kita tap di speaker ni. Ada wire belakang ni. Dan kita akan masukkan ikut dia punya laluan di sini, getah hitam ni. Dan masuk ke dalam dashboard. Kita tengok kat mana yang dia boleh keluar. Dan lokasi Twitter tetap di sini. Okay guys, apa-apa pun kita sambung dengan video timelapse. Jom kita pasang Twitter. Okay guys, wire pun dah tarik dah. So, boleh nampak. Masuk ke dalam. Dan ini kita, saya tebuk sikit untuk nak tarik wire aja. Mungkin ada cara lain tapi tebuk je lah. Jom kita pasang, kita buat wiring dan kita pasang balik nanti. Okay guys, dah siap pasang wiring, semua dah buat. So kita test dulu dan semuanya berfungsi dengan baik. Kita akan pasang sebelah lagi. Sebelum tu kita akan pasang balik door trim dia. Kita akan pasang untuk yang sebelah kiri pula. Okay, jom. Okay guys, sebelah kiri pun dah siap pasang. Alhamdulillah. Jom kita test dia punya power dulu. Padu guys.
Okay guys, sampai di sini dulu video saya untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe YouTube channel saya Bro Hafiz TV. Yang mana dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Yang mana dah view, terima kasih banyak-banyak. Dan mana yang share pun terima kasih banyak-banyak. Sehingga berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.